Cuba kita bayangkan negara kita tidak mempunyai tiga sumber penting ini, iaitu perubatan, pendidikan dan peternakan. Nescaya negara kita tidak mencapai kemajuan yang kita rasai hari ini. Cuba kita bayangkan ahli keluarga kita mendapat penyakit kronik yang tidak mendapat sebarang bantuan daripada mana-mana pihak. Dan cuba kita bayangkan generasi muda masa kini tidak mendapat sebarang pendidikan. Dan cuba kita bayangkan juga kita tidak mempunyai penternakan sebagai asas kemajuan ekonomi negara kita. Sudah pastinya negara kita tidak berkembang pesat dan menjadi sebutan di negara lain. Begitulah diaman mereka tidak mempunyai tiga sumber yang penting ini. Asasnya wajib bagi setiap negara kerana kesusahan mereka di sana. Itulah ujian mereka. Di sini, saya dengan tangan terbuka mengajak anda semua untuk menjayakan kempen bantuan kecemasan Yaman dalam pakej tabung Yaman sebanyak RM50 sahaja. Semoga Allah memberi ganjaran pahala yang berlipat kali ganda kepada para dermawan sekalian. Terima kasih kepada para penyumbang yang masih kekal bangkit berjuang bersama Aman Palestin. Terima kasih para penyumbang.